Jadi kita nggak perlu buka cover untuk tahu mesin yang digunakan itu movement Cina atau movement Jepang. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Adi AJS. Kita kembali lagi berjumpa. Kali ini saya akan bahas ya bagaimana cara kita membedakan mesin yang dipakai jam tangan analog itu mesin Cina atau mesin Jepang ya. Di sini ada beberapa contoh. Kita ambil harga jam tangan ini di atas 50.000 sampai 300.000 ya. Jadi kita batasin segitu. Jadi yang di sini sebagai contoh adalah mesin-mesin atau jam tangan original seperti T5, kemudian ada Digitech ya, kemudian ada F-Engine. Nah, ini sekalian tadi saya mau servis ya. F-Engine, kemudian ada Skime ya. Itu kemudian ada jam tangan Gesokawe yang ada analognya. Bagaimana cara kita membedakan mesin yang dipakai itu buatan atau movement Jepang atau movement China, cara tanpa membuka cover. Repot ya kalau kita cek mesin kemudian kita buka covernya, itu repot sekali apalagi kita nggak punya alat. Nah, itu caranya sangat mudah teman-teman ya, perhatikan dengan seksama. Oke, begini, saya ambil Digitech. Digitech ini memang terbukti yang mesin yang dipakai mesin Epson atau Japan Movement. Caranya begini ya, kalian tarik full untuk knobnya atau crownnya, ini tarik full di mode penyetelan atau pengaturan jarum jam tangan ya. Kemudian kalian putar searah jarum jam ke kanan ya atau ke atas begini. Nah, maka jika jarumnya ikut berputar searah jarum jam atau kanan atau ke kanan, maka dipastikan movement yang dipakai itu movement Jepang. Nah, Digitech ini menggunakan mesin Epson teman-teman ya, pasti karena dia sudah menjadi standar baku jam tangan Digitech. Nah, kemudian kalau kalian putar searah jarum jam knobnya ini, kemudian dia jarumnya bergerak berlawanan atau ke kiri, maka itu menggunakan mesin kaleng atau mesin Cina ya. Bisa mesin kaleng yang nggak ada mereknya, bisa pakai Sunon atau bisa pakai mesin Cina yang lain ya. Oke, jam tangan Digitech ini pakai mesin Jepang ya. Kemudian di sini ada T5. T5 dia menggunakan Sunon PE90. Kita buktikan ya, kita tarik full nih. Kemudian kita putar ke kanan. Nah, maka dia berputar ke kiri, sebaliknya berlawanan dengan arah jarum jam. Kita putar ke kanan atau searah jarum jam, dia untuk jarumnya malah bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, itu menandakan mesin yang digunakan adalah China Movement ya. Ini pakai PE90 Sunon, oke. Kemudian ada lagi guys, ini F-Engine. F-Engine ini jam murah ya, 100.000 ke bawah ya. Kalau kita tarik, nah, full kita putar. Nah, sama dia bergerak ke kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Kita buktikan aja guys ini. Ini ya. Nah, itu guys, itu mesin kaleng itu. Mesin kaleng ini SL26 ya, SL26, SL28 dan teman-temannya mesin SL. Jadi kelihatan dia kusam ya, tidak mengkilat. Nih, tuh. Bahannya beda dari Epson ya. Nih. Oke. Kemudian ada juga Skime ya. Skime ini dia sebagian make Epson, sebagian make SL. Ini make SL ya. Karena dia kita putar ke kanan, dia malah bergerak ke kiri ya. Tuh. Nih, nggak percaya ya. Kita buktikan aja, guys. Nih. Nah, itu kan gampang tuh. Nah, ini ya. Pakai mesin SL2 berapa ini? 28 yang ada tanggalnya ya. Kemudian Skime juga ada yang pakai movement Epson ya ini. Contohnya. Nah, ini ya. Ini searah ke jarum jam atau ke kanan ini. Kita buka aja. Nih. Nah, itu dia. Pakai Epson ini, beda kan? Mesinnya beda toh. Nah, beda kan. Nah, ini. Ini guys ya. Kemudian ada lagi. Nah, ini.
Ini nggak percaya tadi ya, ini pakai Sunon nih ya. Kalau T5 saya sudah hafal dia standarnya pakai Sunon. Nah ini pakai Sunon Cina. Kemudian ada ini mesin ya, mesin jam tangan DW DWKW yang harganya murah 50 ribuan. Ini pakai, nah sama kan mesin ini, mesin Z68 atau kaleng ya. Kalau kita putar nih, kita putar ya ke kanan ya, nah dia ke kiri. Nah itu guys. Nah kalau jam-jam Jesok KW ini sama ya, dia pakai mesin kaleng semua, jadi dia berlawan arah dengan jarum jam nih. Terus ini juga apa lagi, positif positif, nah sama. Nah oke, kemudian skimnya lagi di sini, skimnya lagi. Nah ini protol skimnya ya. Nah ya, ini malah pakai movement absent ini ya. Nah oke guys, begitu ya untuk tipsnya. Semoga bermanfaat ya. Jadi kita nggak perlu buka cover untuk tahu mesin yang digunakan itu movement Cina atau movement Jepang. Tapi jangan diberlakukan di jam-jam yang mahal, itu pasti menggunakan mesin yang bagus ya, seperti Seiko, Casio, Casio yang ori ya. Di sini kita berbicara jam tangan yang udah branded, yang harganya ratusan ribu, 500 ribu ke atas, sampai jutaan, itu ya nggak perlu pakai cara ini ya. Dipastikan insya Allah sudah pakai mesin yang original. Ada Miyota, ada Ronda, ada Eta Swiss, ada Citizen, dan lain-lain ya. Demikian, semoga bermanfaat ya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Kalau ada yang ditanyakan silakan komen saja. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.